Okey, alhamdulillah. Ha, kita dah sampai pun ke destinasi kita untuk siaran kita pada hari ini, hari kedua ke? Selamat pagi Malaysia, bersiaran dari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Ya, jom menawar, kita turun ke bawah. Jom. Ha, alhamdulillah, okay. Hari ini cukup menarik sebab kita menaiki bas ronda-ronda KL. Ya. Ataupun turut dikenali sebagai KL Hop On Hop Off. Cukup istimewa. Terima kasih, bang. Okey. Ini yang kami nak kongsi kepada anda. Bagaimana anda kalau nak datang di Kompleks Kraft Kuala Lumpur ini, anda boleh manfaatkan pengangkutan awam. Ya, betul. Antaranya adalah KL Hop Off. Ya, betul. Dan yang paling mudahnya kan, kita hanya perlu tunggu di sini saja dan bas ini akan rotationnya adalah selama 20 minit. Jadi tak perlu nak susah-susah payahlah orang kata kan. Mudah aja. Dan selain daripada itu juga kita bersiaran di sini sempena lokasi yang kelima sempena 40 tahun Sabah Pagi Malaysia. Alhamdulillah hari ini Munawar dan juga saya akan menemani anda pada jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Ya, lagi-lagi sekarang ini musim cuti sekolah, jadi kita nak war-warkan kepada anda semua khusus yang berada di Lembah Kelang ataupun yang berada di sekitar negeri Selangor ni, apa kata bawa ahli keluarga anda, anak-anak anda untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kraft Kebangsaan 2024 dan ini merupakan penganjuran kali ke-21. Ya. Nah, mungkin juga ada yang tertanya-tanya macam mana nak pergi ke Kompleks Kraft Kuala Lumpur ni. Seperti yang kita nyatakan tadi, apa kata anda manfaatkan pengangkutan awam, antaranya selain anda boleh naik bas ronda-ronda KL, anda juga boleh menaiki MRT. Dekat sangat. Ya. Kita boleh lihat stesen MRT Conley di belakang kita. Jadi hanya beberapa meter sahaja anda berjalan kaki terus sampai ke Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Jadi itu antara kemudahan yang anda boleh gunakan untuk anda hadirkan diri anda ke sini. Dan bila anda hadir ke sini, jangan lupa untuk daftarkan diri anda kerana ada banyak curahati yang akan diberikan. Kalau di setiap hari berbeza-beza curahatinya. Semalam saya pun sempat daftar juga. Alhamdulillah, dapatlah buah tangan oleh-oleh sebenarnya dengan Hari Kraft Kebangsaan 2024 ini. Dan juga pastinya dengan penganjuran Hari Kraft Kebangsaan ini, kita dapat memperkasakan lagi industri kraft negara. Selain kita nak mempromosikan industri kraft negara kita yang penuh dengan keindahan dan juga keunikan, kehalusannya yang tersendiri kepada bukan saja warga tempatan, malah juga warga pelancong dari luar negara. Betul. Semalam kita juga dapat meninjau juga kan keadaan sekitar, bagaimana sebenarnya apakah antara yang ditawarkan dan diberikan. Saya rasa memang cukup terujakan sebab kita dapat melihat hasil kraft bukan saja di Semenanjung Malaysia, malah di Sabah juga Sarawak. Itu antara kelainan yang dibawakan. Selain daripada itu juga ada banyak lagi program-program dan juga pengisian yang akan dibawakan di sini. Dan kita juga akan bersama dengan rakan-rakan DJ kita sebentar lagi. Wow, DJ Corner. Jadi inilah ruangan terbaik anda untuk beramal mesra bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Selalu kita dengar suara mereka saja, tapi hari ini insyaAllah anda dapat bersua muka bersama mereka. Dan sepastinya bila bercakap berkenaan kraft tangan Malaysia ini kan, setiap negeri mempunyai keunikannya tersendiri. Betul? Dan untuk permulaan ni, Sofi, kita nak ajak penonton untuk kita saksikan bingkisan berkenaan kraft tangan dari negeri Perlis, Indera Kayangan. Silakan.